semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Putri Prakacita. Hari ini aku bakal bagi-bagi giveaway. Yes, buat kalian semua subscriber setia aku, terus buat kalian juga yang udah nge-follow Instagram aku, pokoknya ini spesial banget buat kalian. Ini adalah New Year's giveaway, jadi End Year's giveaway, apa ya namanya, ya pokoknya emang gitu lah, nanti aku pikirin lagi nama judulnya apa gitu ya. Pokoknya mah, aku bakal bagi-bagi hadiah buat kalian semua, karena aku udah janji banget dan kayaknya udah mundur setengah tahun gitu ya, dari janji aku yang aku bilang aku bakal bikin giveaway kalau misalnya subscriber aku udah 1000 dan sekarang tuh udah hampir 2000 gitu kan, walaupun masih sedikit gitu ya, tapi gak apa-apa. Daripada aku makin mundur-mundur lagi terus aku nanti jadinya bohong ke kalian semua, dan aku sekarang bakal bagi-bagi hadiah buat 5 orang pemenang, dan kalau misalnya gak 5 orang pemenang, bahkan lebih gitu, buat 7 orang pemenang. Jadi buat kalian semua yang penasaran gimana caranya, terus gimana dan hadiahnya apa aja sih gitu kan, kalau kalian penasaran tontonin terus semuanya sampai beres. Jangan lupa subscribe channel aku, nyalakan lonceng notifikasinya, terus jangan lupa untuk like, comment, dan share juga, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa basi-basi lagi, langsung aja kita lihat. Just keep watching, teman-teman. Jadi aku punya 3 package gini. Aku bakal kasih tahu dulu ke kalian ya apa aja, mulai dari yang pertama. Mulai dari pertama, kantong merah ini. Aku bingung kan ya isinya apa gitu. Maksudnya dikantongin pakai apa, tapi ini isinya sangat worth banget. Ya bisa kalian gunakan lah gitu ya. By the way, guys, sebelumnya aku klaim dulu ya. Jadi ini tuh barang-barangnya barang-barang baru, cuman mungkin baru sekali aku pakai karena aku review gitu kan. Ada juga yang baru sama sekali belum pernah aku pakai gitu. Jadi kayak ada yang cuman aku baru beli, terus ada juga yang aku dikasih dari sponsor, misalnya aku abis motoin brand apa gitu ya, terus dikasih kayak ini buat fotografernya kayak gitu misalnya. Nah, itu kasih gitu kan. Terus kan aku nggak semuanya aku pakai gitu kan. Pokoknya nggak semuanya aku pakai lah, karena aku nggak terlalu cewek banget gitu kan. Jadi aku simpan dan aku nggak pakai gitu kalau di barang-barang yang dari brand gitu kan. Jadi aku kasih ke kalian karena aku yakin bakal lebih berguna di kalian gitu kan. Yang pertama, ini aku udah pernah pakai sih, aku pernah share gitu, Nava Green. Ini tuh BB cushion-nya, shade-nya yang beige. Kalau kalian penasaran sama shade-nya, kalian bisa lihat di videonya yang Nava Green. Terus yang kedua, ini Sumber Ayu BB White. Ini belum pernah aku pakai juga. Sekali sih aku pakai buat review gitu. Terus yang ini yang warnanya ungu yang fresh. Aku pakainya yang warnanya pink yang soft. Terus selanjutnya, aku punya ini. Ini sebenarnya baru aku pakai beberapa kali gitu. Enggak sih. Jadi ini tuh aku beli lagi kan. Jadi yang sebelumnya tuh aku udah pakai kan, yang di video Tone Up Milk Cream ini. Udah gitu, aku beli lagi. Jadi kayak aku dikasih lagi gitu. Jadi yang satu udah habis, yang satu lagi belum habis gitu ya. Terus ini ada lagi, terus aku udah buka gitu kan, kayak sayang aja gitu, mending aku kasih ke kalian gitu kan. Beserta ini Hermasnya. Ini aku beli buat kalian sengaja banget. Ini Natur Hermas yang ginseng. Sama soft energy yang apa, Makarizo yang kiwi. Ini enak banget, enak banget, aku suka pakai ini dan ini ya, dua-duanya enak. Selanjutnya, nah ini aku baru beli banget guys, beneran deh, ini nggak aku pakai sama sekali. Ini Pond Tone Up Facial Foamnya yang di video Tone Up Milk ini. Aku kan jadi kayak beli 2 paket gitu kan, 2 paket, dan emang sengaja satu paketnya lagi tuh buat kalian karena aku yakin banget itu kan boom banget ya, cie boom banget. Pokoknya mah di video aku tuh boom banget gitu kan. Terus jadi kayak aku yakin kalian pasti pada penasaran dong, dan jadi ya udah aku beli lagi. Jadi 2 paket gitu, ini satu lagi buat kalian. Terus ini juga aku baru pakai sekali banget, cuman buat swatches doang. Yang Caring nomor 1 yang Orange Brush masih bagus, bener-bener aku cuma pakai sekali doang di video, dan itu juga swatch di tangan dan di bibir sekali doang, sekali-kalinya. Terus selanjutnya ada masker dari Akma, masker dari Akma yang gold gitu. Jadi nanti kalian cara pakainya diseduh gitu, kayak bikin pasta gitu, terus dibikin deh. Ini masker gold itu keunggulannya untuk lebih cerah gitu. Nah, ini maskernya, subhanallah aku suka banget, parah. Ini maskernya yang pink. Jadi ini kalian bakal dapat rangkaian yang Pond's yang aku udah bilang itu kan, yang aku udah bilang nih Pond's. Jadi pokoknya ini buat pemenang yang pertama, kalian bakal dapat si Sherry Tone Up Milk ini. Ada sheet masknya, ada krimnya, sama ada facial foamnya. Selanjutnya, oh iya ini. Ini ada serum dari Dermayu. Ini tuh serumnya yang kolagen. Sayang sekali sih aku nggak sempat bikin reviewnya, tapi ini bagus banget sih. Aku pakai yang anti aknenya, yang anti akne buat aku. Jadi kan aku dapat 7 nih. Terus jadi ada beberapa yang aku pakai, dan jadi sisanya buat aku bagi-bagiin gitu. Ini belum aku pakai ya. Ini masih disegel. Tidak bohong.
masih disegel gitu. Terus ini Zoya, aku dapat gitu dari event Zoya eyeshadow yang warnanya biru kayak gini. Sama aku dapat juga Zoya Ultra Moist Lipstick warnanya chili pepper, warna merah, cocok banget buat ombre. Kalian yang suka ombre bibir dalam lebih cerah gitu kan. Ini belum pernah aku pakai dan ini tahun 2021 kok expirednya, jadi masih lama banget. Dan warnanya kayak gini. Kalian yang suka warna merah cerah gitu, yang ya udahlah inilah. Warnanya kayak gini. Aku yakin sih kalian yang biasa pakai bibir warna cerah gitu bakal cocok banget sama si Zoya ini. Terus masih ada lagi dari Nava Green. Ini eyeshadow-nya. Jadi tadi Nava Green tuh ada eyeshadow-nya sama BB cream-nya yang aku simpan di sini, BB cushion-nya. Warnanya tuh ada 3 shade-nya. Ada pink, ada hijau, sama ada kayak krem gitu. Ini aku udah pernah review juga, kalian bisa cek aja review-annya. Terus selanjutnya ada lip matte dari Indowoman Cosmetics. Ini yang nomor 3, yang fantastic kalau nggak salah. Iya, yang fantastic nomor 3. Warnanya juga udah pernah aku swatch di YouTube channel aku, jadi kalian tinggal lihat aja, cek aja di videonya. Lalu selanjutnya ini dari Innisfree hair gitu. Jadi ada kayak sampo, ada sampo yang buat repairing sampo, ada moisturizing sampo, sama refreshing sampo. Itu yang sasetannya. Jadi aku kan suka belanja di Innisfree, suka biasa kayak ada gratisan kayak gitu. Nah, ini tuh nggak kepake sama aku. Jadi daripada expire di aku gitu kan, jadi mending aku kasih ke kalian aja. Selanjutnya, aku ada 2 buah kerudung. Dua-duanya kerudung persegi. Yang satu, kerudungnya bahannya polycotton. Terus sama ini juga ada yang dari brand gitu sih. Cuman karena aku jarang pakai hijab yang rame kayak gini, jadi mending aku kasih ke kalian aja. Terus yang terakhir, ini. Ini dari Dauki. Ini dress, nggak dress sih, baju gitu atasan. Atasan baju gitu, belum pernah aku pakai sama sekali. Jadi aku berniat buat kasih ke kalian karena warnanya merah dan aku kurang pede aja gitu kalau pakai baju warna merah. Kalau kerudung warna merah aku pede-pede aja. Tapi bagus kok. Ini jadi aku pas waktu motoin gitu kan sama Teh Indah Sundari. Kok kalian tahu beliau adalah host dari Terciduk. Nah, aku kan motoin beliau. Terus udah gitu dikasihkan bajunya ada 5 gitu kan dari Dauki, aku bagi-bagiin aja kayak Teh Indah berapa, aku berapa. Terus yang Teh Indah nggak suka, ya udah aku nggak suka juga. Bukan nggak suka sih, kayak kita sama-sama nggak gitu ya, bukan selera kita banget gitu ya. Jadi kita kasih ke kalian kayak gitu. Selanjutnya paket yang kedua ini mohon maaf ya, ini tasnya aja dari waktu itu aku ikutan event dari Natur, jadi ya udahlah buat wadah gitu kan, aku nggak punya wadahnya, maafkan teman-teman. Nih yang pertama aku dapat tas, kalian bakal dapat tas gitu ya. Jadi waktu itu aku motoin wedding di daerah Kabupaten Bandung. Terus aku kan fotografer cewek sendiri gitu kan, yang lainnya cowok kan. Terus jadi kayak dikasih ini buat tetehnya, katanya kayak gitu. Terus karena ini bukan aku banget ya, karena aku kan nggak kantoran, kayaknya ini bakal lebih cocok di kalian gitu. Nih, mereknya adalah Garcel. Terus di tasnya tuh ada strap panjangnya juga. Jadi kalian yang wanita karir banget nih, cocok nih kalau kataku. Dalamnya lumayan besar kok. Dalamnya lumayan besar gitu. Buat handphone, buat bawa tumbler gitu kan, bisa masuk lah. Ada sletingnya gitu di sini kanan-kirinya. Aku belum buka ya, ini masih perawan. Belum aku buka, jadi udah kalian aja yang buka. Karena aku emang tidak tertarik sih gitu sama tas yang kayak gini, daripada mubazir kan ya, mending yaudah kasih ke kalian. Di isi paket yang kedua ada 2 buah kerudung. Lagi-lagi ini dari online shop yang aku fotoin. Ini buat teteh fotografer gitu kan, dia fotoin ada beberapa pieces gitu kan. Terus daripada mubazir kan ya, aku gak kepake sama aku gitu kan, jadi mending aku kasih kalian. Ini yang pertama warnanya sama sih kayak aku pilihin warnanya, yang emang senada gitu, kayak misalnya ini krem-krem semua gitu kan. Nah, ini dia dari entahlah namanya apa, aku lupa online shopnya, tapi kerudung Yamato gitu, persegi, dan aku rasa ini cocok buat baju warna-warna nude gitu kan, nude dan pastel. Jadi aku yakin kalian bakal cocok lah gitu ya. Yang satu lagi juga sama, cuman agak beda-beda scarfnya gitu, beda-beda teksturnya. Terus buat kulitnya, skincare-nya ini kan kayak buat luaran ya. Kalau buat skincare-nya aku bakal kasih ini, Nava Green facial wash dari Nava Green juga. Ini tuh cair, kental gitu. Aku belum pernah pakai karena kayaknya aku banyak banget sih sabun muka gitu kan, daripada aku terus-terusan ganti sabun muka, ganti daripada nanti akunya juga kulitnya kasihan gitu kan. Yaudahlah mending aku kasih ke kalian aja. Sama ini ada day cream dari Akma.
dari Akma, ini belum aku pakai, masih full isinya, nggak bohong, beneran aku masih belum pernah aku pakai. Kalian bakal dapat ini juga, sama si sampo yang dari Innisfree yang sample size-nya. Terus ada juga masker. Ini maskernya dari Pond's yang tone up-nya warna kuning. Yang tadi kan warna pink, ini warna kuning, jadi kayak aku cocokin aja warna-warnanya agak-agak coklat gitu. Terus ini ada masker juga, yang satu strawberry, yang satu avocado. Ini maskernya yang harus dicampurin gitu, nanti diseduh, diaduk-aduk gitulah. Ada juga masker lagi, masih ada masker lagi dari Hanasui Naturgo, yang peel off itu loh, yang warnanya hitam. Sama ini, Fair and Lovely, aku dapat waktu itu dari event gitu. Terus karena aku nggak pake gitu kan tone up cream-nya, aku pakai yang lain, jadi ini aku kasih buat kalian. Nah, ini yang Dermayu juga, yang vitamin C. Ini masih aku segel ya, belum aku buka. Terus ada lip matte-nya dari Navagreen. Lip matte-nya yang nomor 1, Melon Mask. Nanti kalau kalian penasaran sama shade-nya, nanti kalian tinggal cek aja di YouTube channel aku. Terus ini ada juga yang Indowoman Cosmetic, yang nomor 2, Dare to Be Bare, yang lip matte ini Indowoman Cosmetic. Kalian kalau penasaran sama shade-nya, tinggal dicek aja ya. Terus sama ini, Ashes Skin. Ini aku nggak cocok sih, aku beli-beli gitu kan waktu itu di Shopee. Terus ternyata nggak cocok, jadi aku mending kasih ke kalian aja yang Glowing Facial Peeling. Sama ini, Caring Color, yang nomor 1, Pink Fantasy. Kalau kalian penasaran sama shade-nya, lagi-lagi aku minta kalian buat cek aja. Dan Acne, maaf ya kalau misalnya bungkusnya agak-agak galing. Isinya aku sukanya yang warna pink, jadi ini aku kasih buat kalian. Aku yakin banget kalian pasti masih banyak pejuang jerawat gitu kan. Jadi aku kasih kalian ini Acne Gel for Acne. Sama ini, Zoya juga, yang warnanya biru yang tadi, eyeshadow-nya itu. Untuk pemenang yang kedua, terus pemenang yang ketiga, si kantongnya masih sama dari Natur. Yang pertama kalian bakal dapat tumbler. Tumblernya itu kayaknya 750 ml sih, kayak tumbler tupperware gitu, tapi bukan tupperware sih. Aku saranin buat kalian untuk banyak minum air putih. Jadi ini bisa buat kalian simpen air putih, bisa buat kalian berangkat kantor, berangkat kerja, berangkat sekolah, atau mungkin kalian suka minum air dingin, kalian simpen ini di kulkas kalian, bisa banget. Yang kedua, dapat kerudung. Lagi-lagi kerudung Yamato seperti ini. Selanjutnya, oh my god, ini ke bawah. Selanjutnya ini aku dapat yang melon, apa ya ini teh, Hermes kalau nggak salah, Hermes melon gitu. Nih, maaf ya, kebalik gitu jadi aja. Buat kalian yang suka styling-styling rambut, mungkin ini bakal cocok di kalian. Nih, sama ada dari Natur juga. Buat masker mukanya, aku kasih yang tone up milk masknya yang warna biru. Terus yang dari Akma, yang green tea. Sama shampoo-nya, lengkap banget nih buat rambut mah. Shampoo-nya yang Innisfree lagi, aku kasih buat kalian. Skincare lainnya yang buat kaki, buat kalian yang mungkin kakinya pecah-pecah atau kulitnya kering, aku kasih Kana buat kalian. Ini bagus banget. Kalau kalian penasaran sama reviewnya juga, aku bakal simpen di bawah linknya, nanti kalian tinggal tonton aja gitu kan. Sama ini nih, ini buat mukanya, ini ada dari Nivea. Ini aku baru beli, sengaja banget buat giveaway untuk kalian semua. Ini yang Double Effect Eye Makeup Remover, jadi yang ada minyaknya dan ada airnya. Belum aku pakai sama sekali. Terus Pixi, cushion-nya aku kasih Pixi yang shade-nya nomor 201. Aku jujur aja ini kegelapan, jadi aku salah beli kan. Terus ya udah, daripada mubazir, jadi mending aku kasih ke kalian aja. Ini belum pernah aku pakai juga. Pas aku tap gitu, ternyata tidak cocok di kulit aku, terlalu gelap gitu kan. Nah, ini juga ada lip matte-nya dari Indowoman Cosmetic. Lip matte-nya yang nomor 1, yang Bare Lip Pink. Kalau kalian penasaran sama shade-nya, kalian tinggal cek aja di YouTube aku. Lagi-lagi ada eyeshadow juga dari Zoya, yang nomor, maksudnya yang warnanya biru. Terus ada Caring Color yang nomor 6, Dusty Pink. Kalau kalian penasaran sama shade-nya, tinggal cek aja di YouTube channel aku. Ada dari Dermayu juga, ini belum pernah aku pakai, yang Gold Anti-Aging. Serum gitu, Gold Anti-Aging. Ada lipstick Zoya, yang shade-nya warna pink ini. Nama Strawberry Ice. Oke, terus ada pemenang tambahan. Aku bakal kasih buat 6 orang pemenang. 4 orang pemenang, deng. Aku bakal kasih buat 4 orang pemenang, masing-masing 50.000 berupa GoPay dan OVO ya. Jadi OVO 2 orang pemenang dapat 50.000, 50.000, terus GoPay juga 50.000, 50.000 untuk 2 orang pemenang gitu kan. Jadi ada 4 orang pemenang. Jadi jumlahnya ada 7 orang pemenang. Caranya buat ikutan giveaway itu adalah kalian cukup repost aja. Kalian posting di feed Instagram kalian
fotonya ada yang foto, kalian mau pilih, bebas pilih ya, kalian mau pilih yang hadiah yang mana, 1, 2, 3, atau GoPay, atau OVO, tinggal pilih aja. Kalian siap-siap screen capture ya. Yang pertama, ini dia. Oke, terus sekarang untuk flyer yang kedua, kalau misalnya kalian mau pingin hadiah yang untuk pemenang yang kedua ini, kalian tinggal repost aja, siap-siap screen capture ya sekarang ya. 1, 2, 3, ini. Oke, terus yang ketiga, kalian tinggal screen capture lagi. Ini flyer yang ketiga buat pemenang yang ketiga. Nah, sekarang buat yang pingin dapetin GoPay atau OVO, kalian cukup spam like aja sama spam komen gitu di Instagram aku sama di YouTube channel aku. Kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channelnya. Caranya buat yang pemenang pingin dapetin OVO sama GoPay, gampang banget. Kalian gak usah posting apa-apa. Kalian cukup DM aja ke Instagram aku, ke @prakacita. Kalau misalnya kalian udah subscribe channel aku, udah nyalakan lonceng notifikasi, udah follow Instagram aku dua-duanya. Terus kalau misalnya udah semua nih, misalnya kalian udah yang pingin dapat GoPay, udah nih, udah ngikutin apa yang disuruh sama aku. OVO juga misalnya udah nih, udah ngikutin apa yang aku suruh misalnya ya. Kayak gitu misalnya yang nge-DM itu. Terus yang untuk yang flyer 1 2 3 kalian udah posting, kalian tulis di bawah, di komen di bawah ya. Kayak misalnya kalian mau hadiah yang 1 2 3 atau OVO atau GoPay, terus jangan lupa cantumin nama Instagram sama domisili. Domisili kalian dari mana? Misalnya dari Bandung kah, dari Jakarta kah, dari misalnya Cilegon kah, dari entah, terserah kalian pokoknya ya, nanti kalian tulis di bawah. Terus jangan lupa pakai hashtagnya ini. Oke, semoga kalian beruntung. Aku kasih waktu kalian buat ikutan giveaway ini sampai tanggal 11 Januari. Tanggal 11 Januari aku tutup. Terus nanti aku bakal umumin lagi tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari aku umumin di Instagram aku. Jadi kalian kalau misalnya penasaran yang pemenangnya siapa gitu ya, kalian tinggal cek aja di Instagram aku. Pokoknya tanggal 13 aku bakal umumin. Tanggal 11 aku tutup, tanggal 13 aku umumin. Oke. Yaudah, paling sekian dari aku. Jangan lupa ikutan giveaway-nya, soalnya ini lumayan banget hadiahnya, Masya Allah. Aku ulangi lagi ya. Kalau misalnya kalian mau dapetin hadiah 1, 2, 3, ya yang tadi, 1, 2, 3, kalian cukup posting aja di Instagram kalian. Posting fotonya yang 1, 2, 3 itu, yang tadi aku udah kasih lihat. Kalian tinggal screen capture dari video ini. Kalau misalnya kalian mau GoPay atau OVO, kalian cukup DM aja bukti kalau misalnya kalian udah nge-subscribe channel aku dan udah juga nyalakan loncengnya dan juga udah nge-follow Instagram aku dua-duanya. Nah, sekian dari aku. Jangan lupa untuk tulis juga di bawah di komen ya, nama kalian, Instagram kalian, sama pilihan 1, 2, 3 atau OVO atau GoPay, dan juga domisili. Oke, terima kasih semuanya udah pada nonton. Semoga aku kedepannya sering-sering bikin giveaway buat kalian, karena aku seneng banget. Aku udah kumpulin banget ini, bener-bener setengah tahun tuh jadinya akhirnya cuma segini gitu ya. Yaudah, semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga kalian menang, semangat. Tanggal 11 ya, terakhir. Terima kasih.